benar-benar gak amin. Hari ini kita bisa berkumpul kembali belajar di sekolah. Nah, adakah teman kalian yang hari ini sakit? Alhamdulillah. Sehat ya hari ini? Sehat. Perlu diketahui anak-anak ya, kita ini kan dalam masa pandemi. Ya, meskipun banyak yang keluarga kita, ya, mungkin tetangga kita ada yang sakit, kita harus apa di masa pandemi dengan diberi kesehatan, harus bagaimana? Bersyukur. Iya, kita harus bersyukur. Tapi ingat, dengan 5M, apa saja, siapa ya? Mencuci tangan. Ya, apa saja? Mencuci tangan. Menjaga jarak. Iya, ada lagi? Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Baik, nah itulah 5M yang harus kita taati, kita patuhi dan kita lakukan. Insya Allah, kalau kita melaksanakan yang 5M itu, kita akan terhindar yang namanya wabah corona. Kita akan selalu sehat. Ya nak ya? Nah, oke, baik. Tadi anak-anak saat berangkat sekolah, pastinya pendampingnya apa ya? Kalau ada sate, berarti ada apa yang harus dilakukan? Minum. Nah, minuman apa yang kamu minum tadi pagi saat sarapan bersama keluarga? Iya. Kopi. Nah, ada yang suka kopi, ya? Kenapa? Mas Jafa itu suka kopi. Kenapa? Karena suka itu. Oh, karena suka. Ya. Thank you.
kemudian kopi dan kopi ya itu adalah terdapat campuran. Tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan campuran? Air ini termasuk adalah zat apa? Zat tunggal. Kenapa disebut zat tunggal? Karena belum tercampur. Ya. Saya tak jadi. Saya mau.
ini dalam campuran heterogen. Berdasarkan hasil pengamatan dalam sakit pelarutan air garam tercampur rata jenis campuran homogen pelarutan kopi tidak tercampur rata jenis campuran heterogen pelarutan susu Indo tercampur rata jenis campuran homogen pelarutan air dan minyak tidak tercampur rata jenis campuran heterogen. Baik, kan sudah beli di kulkas. Oke. Terima kasih. Kelompok mana yang sudah selesai dibuat? Silakan. Oke, bagaimana kita tadi sudah belajar apa saja? Dari apa? Dari ikhlas. Ikhlas. Bahasanya bagaimana? Yang menarik. Judul ikan itu termasuk apa di dalamnya? Oh, bagus. Unsur-unsur ikan. Terdiri dari apa saja? Judul. Deskripsi produk. Ya. Isi. Tadi kita sudah ya. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian sudah melakukan sebuah percobaan? Doaan. Alhamdulillah.